sama lu. Ini siapa di bupati yang udah? Lalu masuk gelap ya. Biasanya anak yatim sedekah itu urunan yang memang sebenarnya saya tidak mikir itu salah. Karena kita berikan kepada anak-anak yatim kita di Jombang. Nah, pertanyaannya kenapa Anda sudah memakai uang itu untuk beli buat pilkada, buat pandu? Itu yang kemarin Pak, itu ada sumbangan yang sedikit. Itu diberikan ada bantuan untuk iklan, untuk apa-apa itu memang diberikan sama teman-teman. Tapi Anda tahu bahwa itu salah Pak? Ya, Anda tahu nggak itu salah? Makanya saya mohon maaf. Saya tidak tahu itu adalah salah satu pelanggaran hukum, sehingga saya minta maaf kepada teman-teman media, masyarakat di Jombang, masyarakat di Jawa Timur. Saya mohon maaf. Penegasan Anda hari ini menyatakan mundur atau tidak dari jabatan Anda terkait penangkapan ini? Ya otomatis kalau saya. Ini harus resmi dari Anda dong. Ya otomatis kalau ini ya kita harus mundur dong. Mundur dari mana? DPD Golkar atau Golkar Jawa Timur dengan maupun di DPD menjadi bupati. Oh gitu ya. Saya ikhlas Pak. Ikhlas gimana Pak? Karena saya merasa bersalah, itu melalui ketentuan hukum, sehingga perjalanan inilah yang harus kita istilahnya lakukan dan kita ikuti perjalanan. Anda mau akan mengajukan pra peradilan atau mengajukan justice kolaborator kira-kira menurut Anda? Kalau itu urusan nanti ya. Anda ingin meringankan dengan justice kolaborator atau akan mengajukan pra peradilan? Kapan aja? Aduh, nyangkut semua ya. Kanan Pak. Kiri. Selain dari bukunya dari siapa aja?